Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua yang menonton saluran Didik TV KPM. Nama saya Nisa K. Nisa akan temani anda dalam Club Craft Didik atau KKD. Jadi seperti biasa, Nisa naikkan pada anda semua agar kekal menjaga SOP di mana sahaja anda berada. Pelitup muka jangan pernah dilupa. Jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter atau lebih. Kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun dan sanitasi tangan anda menggunakan gel pembasmi kuman apabila perlu. Satu lagi episod Club Craft Didik di mana kita bawakan program co-curriculum yang memfokuskan intipati aktiviti seni dan juga kraft. Jadi untuk tahu apa aktiviti kita pada episod kali ini, jom kita sama-sama tonton profil guru ini. Baiklah, itu dia guru akan bersama-sama dengan kita. Jadi jom kita persilakan beliau. Silakan Cikgu Nizam. Hai Nisa. Apa khabar? Jumpa lagi kita. Ya, jumpa lagi. Alhamdulillah. Macam mana? Dah praktis? Saya dah praktis dan saya yakin hasil seni saya akan mencapai nilai beribu-ribu ringgit satu masa nanti. InsyaAllah Cikgu akan jadi orang pertama beli. Ya, baiklah. Saya nantikan. Sekarang ni kita akan pergi kepada peringkat yang lebih tinggi lagi dalam catan batu atas batu ataupun stone painting. Jadi apa yang kita nak lakukan untuk episod kali ini, Cikgu? Okey, saja Cikgu nak berikan tema kepada apa yang kita nak buat hari ini. Baik. Iaitu batu cute mute. Alah, cute mute. Apa yang cute mute apa tu, Cikgu? Apa yang cute? Cikgu nak tanya pada Nisa. Yang mana satu cute agak-agak kat sini? Pada saya kan. Yang ini pun cute juga ni. Yang ini pun cute juga. Nampak, eh? Yang ini nampak macam ladybird. Ya, memang ladybird kumbang. Pun. Kumbang. Dan yang ikan ni pun cute mute juga, Cikgu. Betul-betul. Yang ini macam kita tengok dalam TV, ikan Nemo. Ya, atau betul. Clownfish. Clownfish. Dan ini pun cute juga. Yang ini cute juga. Yang ini ikan paus, Cikgu. Ikan paus. Ikan paus. Macam mana ikan paus yang besar tu kita masukkan dalam batu yang kecil? Kena kreatif lah kat situ. Kita nak cute kan dia. Okey, baiklah. So, mungkin Cikgu boleh jelaskan lagi. Okey, batu cute mute ni saja Cikgu letak sebagai tema kita kerana apa? Kita nak jadikan batu yang sifatnya pegun. Betul. Okey. Boleh menjadi satu karya yang kita boleh berikan kepada seseorang sebagai cenderahati. Ya, betul tu. Kalau kita lukis yang cantik-cantik ni, mungkin kita boleh berikan hadiah kepada adik-adik kita. Ya, betul. Ataupun kita boleh berikan kepada sahabat baik kita. Sesiapa sajalah yang anda suka. Wah, saya pun tak sabar ni. Jadi jom cikgu, kita teruskan dengan memperlihatkan dulu bahan-bahan atau mungkin ada sedikit kelainan untuk peringkat pertengahan dalam catan atas batu ni, Cikgu. Apa yang kita perlukan, Cikgu? Okey, untuk peringkat pertengahan ini, satu skill yang kita perlukan adalah kemahiran untuk mencatan itu sendiri. Mencatan dan juga untuk melakar. Kalau yang peringkat yang pertama hari itu kita menghasilkan teknik dot saja. Betul. Hari ini kita akan untuk kali ini kita perlu melukis, kita perlu mencatan dan kita perlu menggunakan brush semata-mata. Ya, maknanya ini memerlukan banyak sangat latihan untuk anda memahirkan diri, melembutkan tangan. Ya, betul. Melukis betul, menggunakan brush. Dua jenis brush yang berlainan mata, berlainan saiz. Baik. Bukan mata. Mata ini masih lagi mata muncung tirus. Tetapi saiznya agak berbezalah. Yang ini saiz dia 8. Mungkin untuk permukaan yang lebih besar, kita akan gunakan saiz 8. Okay. Yang ini saiz 6. Lebih kecil saiz, lebih nombornya lebih kecil saiznya. Baik. Okay. Dan kita juga ada berus mata rata ini, kita gunakan untuk menyapu permukaan. Baiklah. Okay. Untuk dari segi media kita ataupun bahan cat kita ni, adakah kita masih menggunakan cat akrilik? Ya, kita masih lagi mengekalkan penggunaan cat akrilik. Sebenarnya kita juga boleh menggunakan cat jenis cat minyak. Cat minyak. Cat minyak. Baik. Cuma cat minyak cikgu tak bawa ke sini sebab kita perlukan pelarutnya dari menggunakan terpentine iaitu oil base yang lebih leceh. Baik. Tak apa, kita akan gunakan akrilik juga. Yang lebih mudah untuk kita cairkan dan boleh lebih mudah untuk dibersihkan. Baiklah. Jadi apakah langkah-langkah yang awal? Okey, satu alat Nisa. Sebelum cikgu terlupa. Kita perlu ada scraper. Kenapa nak kena scraper, cikgu? Sebab nanti, okey, cikgu juga ada kepingan kaca kat sini. Okey, ada kepingan kaca. Dapat lihat kepingan kaca kat sini. Okey, untuk kita picitkan warna dan kepingan kaca ini berfungsi sebagai palette kita. Wah,
gunakan kepingan kaca sebagai palette. Jadi rakan-rakan di rumah, jika ada di antara anda yang nak cuba lakukan batu kiut-miut ni, boleh sediakan bahan-bahan yang telah Cikgu Nizam lakukan ataupun tunjukkan sebentar tadi, seperti berus pelbagai saiz, kertas lukisan dan juga pensel untuk lakaran, dan juga scraper serta kepingan kaca sebagai palette kita. Dan semestinya kita perlukan batu. Baiklah Cikgu, mungkin saya ada sedikit soalan tentang progres ataupun proses lakaran. Di mana kita mendapatkan idea biasanya? Okey, selalunya kita akan merujuk idea untuk lakaran yang kita buat daripada sama ada gambar ataupun objek yang sebenar. Okey, contohnya pada hari ini, okay, memandangkan tema yang kita nak buat adalah ikan badut ataupun clownfish. Clownfish. Jadi cikgu melakar beberapa lakaran, okey, bermula daripada ikan yang kita consider sebagai nampak real, okey, kepada yang pertengahan, dan akhirnya kita nak jadikan dia cute sebab tema kita cute miut. Betul. So nampak bentuknya lonjong kerana batu yang kita pilih nanti agak bujur. Agak bujur. Jadi kita akan masukkan ikan yang hakikatnya reka bentuknya berbeza ke dalam batu yang lonjong tadi ataupun bujur tadi untuk nampak cute. So antaranya kita terpaksa melipatkan ekornya. Supaya kita nampak, masih lagi nampak ikan. Tinggal lagi dalam apa ni, dalam rupa ataupun dalam bentuk yang berbeza. Baiklah. Jadi jom semua kita bersedia dan kita akan berlihat seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Club Craft Didik KKD, Didik TV KBM. Kembali menonton Club Craft Didik KKD bersama saya Nisa dan Cikgu Nizam. Sebentar tadi kita telah tontonkan anda dengan sebuah video aktiviti seni dan craft, dan kita nak teruskan dengan aktiviti seni catan atas batu kita yang bertemakan batu kiut miut. Tadi cikgu pilih ikan badut atau clownfish. Saya nak pilih haiwan lain lah cikgu, boleh? Boleh, tak ada masalah. Saya nak cuba lakukan. Yang ini nama dia kumbang ataupun ladybird. Jadi yang ini saya nak cuba lakukan batu cute miut saya, cute atau tidak kita akan lihat selepas ini. Jadi okay, cikgu akan hasilkan ikan badut ini dan Nisa akan lakukan atau hasilkan ladybird tersebut. Baik, jom cikgu kita mulakan. Memandangkan warna ikan ini adalah orange, okey, dan Nisa punya adalah warna merah. So kita nak menjimatkan warna. Baik. Jadi kita gunakan warna tersebut. Cumanya cikgu tak ada warna orange di sini, so kita perlu mencampur warna. So macam mana nak dapatkan warna orange ini, Nisa? Warna merah dan kuning cikgu. Ya betul Nisa, bagusnya anak murid cikgu. Okey, cikgu ambil warna merah. Merah. Okey. Cikgu pancuhkan dengan warna kuning. Wah, ini gunanya kepingan kaca sebagai palette. Saya tertanya-tanya kan cikgu, kita sebagai murid-murid di sekolah sangat-sangat orang kata apa, familiar atau sangat-sangat dekat dengan warna poster color. Boleh ke digunakan? Okey, untuk atas permukaan batu ini sebenarnya watercolor ataupun poster color dia tidak bersesuaian. Tetapi ia boleh digunakan sekiranya poster color itu ataupun watercolor itu Nisa mixkan dengan acrylic. Baik, baik. Okay? Dia kena dimixkan. Kalau tidak, ia tidak boleh melekat secara baik atas permukaan batu. Selepas kita warnakan background, kita boleh melakar. Sama ada menggunakan pensel ataupun direct menggunakan brush. Baik. Okay, baik. Sekarang kita tak nampak lagi. Nanti kita kita tambahkan warna kuning. Kalau Nisa pun sama, Nisa letakkan sikit kuning bagi hujung. Ya. Adik-adik di rumah, bagaimana semua? Apakah haiwan pilihan adik-adik untuk jadikan batu anda cute miut? Selalunya kalau kita nak hadiahkan pada orang, kita nak something yang nampak cute lah. Betul. Kita tak nak yang nampak garang, ganas dan sebagainya kan? Mungkin kita boleh ambil tahu apa yang rakan kita suka. Contohlah kawan saya suka rama-rama. Mungkin kita boleh cuba rama-rama di atas batu. Atau kalau kita mempunyai kemahiran untuk melakar potret kawan kita. Wah, atas batu, cikgu? Ya, atas batu. Kita boleh lakar. Sebab permukaan batu yang kecil itu tidak terlalu sukar untuk kita menghasilkan potret dan sebagainya. Baik. Saya dah letakkan warna merah pada permukaan batu, Nisa. Jadi Nisa nak tambah warna kuning
bagi menampakkan tona warna. Ya, betul. Okey, tambahkan warna kuning ke dalam palet warna Lisa. Lisa tak ambil PSV semasa SPM? Tak ambil, cikgu. Saya dulu nerd kat sekolah. Buat duduk library je saya. Oh, tapi Lisa tahu pasal teori color, eh? Okey. Bolehlah, minatlah okay. Juga teori warna. Teori color ataupun teori warna ini, okey, apa kita sebut sebagai salah satu asas dalam seni reka. Ya, yeah, betul tu, cikgu. Warna, asas dalam seni reka, kita sebut juga sebagai bahasa seni visual. Hmm. Okey, ada enam. Bermula dengan garisan. Garisan ataupun lines, yeah. Kemudian kita ada rupa ataupun shape dalam bahasa Inggeris. Kemudian kita ada bentuk ataupun form dalam bahasa Inggeris. Mm-hmm. Kemudian kita ada jalinan ataupun texture. Kita ada warna dan kita juga ada ruang. Okay? Itu adalah enam bahasa seni visual dalam pendidikan seni visual. Okay? So, cikgu dah dapat tone, mungkin tone dia tak berapa clear, yeah. Sebab selalunya kita perlukan layer yang kedua. Betul. Okey. Sekarang nampak agak loose sinar, eh? Ya, yeah, betul. Okey. So kita boleh letak boleh letak tone. Tone Lisa lebih pekat, eh? Lebih cantik. Warna kuning. Lebih cantik. Di bahagian bawah saya campurkan dengan bahagian merah, dia nampak sedikit keoreng-orengan. Jadi kita boleh tambah sikit lagi. Wah, macam saya pula yang cikgu ni. Tak ada masalah. Kita sama-sama. Kita bermula pada kita bermula berdikit-dikit, akhirnya kita akan menjadi seorang yang lebih mahir. Ya. Okey, baiklah. Saya dah dapatkan tona warna yang saya mahukan di bahagian bawah bahagian apa kumbang saya ni. Okey. So, okey dia ni. Okey, cikgu letak second layer ataupun baik. Lapisan kedua supaya tone tadi jadi lebih menarik. Baiklah. Jadi sementara kita tunggu permukaan batu kita sedikit kering untuk kita lakar proses seterusnya atau langkah seterusnya, kita akan bertindak seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana, teruskan aktiviti seni anda. Kita jumpa anda selepas ini di Kelab Kraft Didik. Kembali menonton Kelab Kraft Didik. Jadi sekarang ni batu cikgu yang nak lukis ikan badut ataupun clownfish tadi dah pun siap diwarnakan dengan tona warna yang diinginkan. Macam saya nak buat ladybird. Jadi saya ada merah-merah, saya bagi tone-tone kuning-kuning, putih-putih sikit dekat bahagian hujung. Jadi batu kita dah pun agak kering dan sedia untuk langkah yang seterusnya. Kita dapat lihat pergerakan warna tadi, ya, daripada tone yang lebih gelap kepada tone yang lebih cerah. Cerah. Okey, tone gelap kepada lebih cerah. Okey. Saya kena lihat apakah elemen-elemen. So, apa kita boleh gunakan ni, Sah, untuk melakar? Untuk melakar kita boleh gunakan berus, tapi dia tak boleh besar sangat, cikgu. Ya, dia kena berus yang lebih kecil. So, dalam banyak-banyak berus ni kita kena pilih berus yang paling halus. Okey. Okey. So kalau kita nak dapat mata yang lebih runcing, kita celupkan sedikit pada air. Ya. Okey. Kemudian kita muncungkan. Kita tajamkan muncungnya. Tajamkan muncung, cikgu, ya. Ya, so kita dapat lukis. Selalunya kalau kita nak melukis atas batu ni, kita boleh gunakan pensel. Okey. Okey, di sana ada pensel? Ada, saya ada pensel, cikgu. Tapi cikgu nak lukis terus menggunakan berus dan juga warna putih. Okey. Kita gunakan warna putih sebagai garisannya, cikgu, ya? Ya. Okey. Okay. Memandangkan ikan badut ini banyak menggunakan warna putih, so cikgu menggunakan warna putih. Jangan, kalau gunakan warna hitam susah kita nak memperbaiki kalau berlaku kesilapan. Betul. So kita gunakan warna putih. Kadang-kadang semasa kita nak melakar, kita kena mengkaji karakter yang terdapat pada ikan tersebut. Baik. Contohnya, ikan ataupun ikan badut ini akan mempunyai line yang lebih besar pada bahagian tengahnya. Okey. Dan untuk itu anda boleh rujuk internet atau majalah atau buku teks. Di mana-mana yang ada gambar haiwan pilihan anda. Okay. Kalau mula daripada umur yang begitu muda ni. Kemudian cikgu warnakan putih pada lines yang terdapat pada badan ikan tersebut. Eh? Terus direct warna putih. Perlu tak tone untuk warna putih ni, Nisa, kalau kita nak? Kalau tone perlu, tapi untuk ikan badut tak perlu, cikgu. Kalau perlulah sikit je kalau kita nak buat pun, itu tone untuk warna putih adalah kelabu ataupun biru cair. Baik. Kebiru-biruan sahaja. Saya akan teruskan dengan warna hitam di mana kepala ladybird saya berwarna hitam. Jadi saya ada cat berwarna hitam di sini.
dan seni itu subjektif serta seni untuk semua. Lagi satu cikgu nak tambah, Nisa. Seni itu mudah sebenarnya. Betul. Ha? Kita boleh gunakan apa saja yang ada kat rumah kita untuk menghasilkan seni. Okey. Saya pun sebenarnya agak terkejut, cikgu, yang saya rasa saya tak boleh ikuti. Rupanya saya pun boleh buat. Alhamdulillah. Jadi adik-adik di rumah pun boleh lakukan bersama-sama. Okey, ini adalah lines dia. Nanti kita akan buat detailing dia kemudian. Baik. Okey. Okey, selalu cikgu pesan pada anak murid cikgu, jangan anggap apa yang kamu buat tu salah. Kerana sebagaimana yang Nisa sebut tadi, seni itu subjektif. Betul. Okay? Sebab ada orang melihat apa yang kita buat itu cantik. Ada orang menganggap apa yang kita buat itu tidak menarik. Okay? Betul. Mungkin kita sendiri rasa, alamak, hasil kerja saya seberapa atau tak begitu bagus. Tapi di mata orang lain, kita tak tahu. Kan? Okay, sekarang ni apa yang cikgu lakukan adalah? Sirip dia. Cikgu kena lukis siripnya. Oh, ya. Dah nampak dah rupa. Apa saya punya ladybird ni, cikgu? Okey, sekarang cikgu nak tackle bahagian mata. So, cikgu buat bulat terlebih dahulu. Baik. Ya, sekarang kita nak beri sedikit perincian kepada tona. Kita boleh gunakan putih juga. Okey, sapu sikit. Sapu sedikit saja. Kemudian kita blend color tersebut. Saya nak cuba hasilkan warna kelabu. Jadi saya telah campurkan warna hitam dan warna putih, cikgu. Betul. Warna kelabu dan hitam ini, ia murid-murid di rumah. Okey, kita sebut sebagai kumpulan warna-warna neutral. Okey. Warna neutral ni. Neutral ini warna yang boleh kita sebut sebagai warna yang sesuai untuk semua orang. Semua tonal kulit sesuai memakai pakaian berwarna hitam atau putih. Putih dan juga warna kelabu. Okey, kita dah ada tone, kita dah ada garisan, kita dah ada membaca warna. Okey. Sekarang kita nak masukkan perincian warna hitam. Sekarang kita nak beri perincian kepada mata. Kita nak buat satu dot berwarna hitam. Okey. Sekarang cikgu nak tonkan sikit pada bahagian mata supaya mata tadi timbul ataupun nampak kesan tiga dimensinya. Ya. Okey. Jadi adik-adik di rumah kalau rasa-rasa alamak ada tersalah, jangan putus asa dulu. Boleh dibetulkan. Betul. Ya, kita sapukan dengan warna warna juga untuk mengatasi kesilapan yang kita buat. Sekali lagi adik-adik, selain daripada ikan badut atau kumbang, anda boleh pilih motif ataupun idea yang adik suka. Tak kiralah dari segi flora ataupun fauna. Bulat-bulat hitam, topok-topok hitam pada ladybird ni pun tidak perlu sama besar. Kerana mereka pun secara rawak ya di atas badan ladybird tersebut. Sama juga dengan jalur pada Nemo ini ataupun ikan badut ini. Okey, dia tidak sama antara seekor ikan badut dengan seekor ikan badut yang lain. Okey, agak sukar kita nak melukis dengan cara memegang batu macam ni sebenarnya. Selalunya cikgu letak di atas di bawah, tapi mereka nak tunjuk kepada semua yang ada di rumah maupun kita sendiri. Jadi cikgu dan juga Nisa melukis dengan cara memegang. Nak tunjuk dekat rakan-rakan kita supaya nampak apa yang kita buat. Supaya mereka pun boleh ikuti cikgu. Saya nak betulkan sedikit. Saya ambil teknik Cikgu Nizam tadi, sekiranya ada sikit kesalahan, jangan putus asa, saya betulkan sikit menggunakan warna di atasnya. Ya. Sapukan balik warna yang yang dominan sebagai background tadi. Betul tu. Untuk melindungi balik kesihatan yang kita lakukan. Okey. Saya rasa saya punya macam dah siap cikgu. Oh, laju Nizam. Okey, sebenarnya warna hitam yang cikgu buat ni boleh dilikatkan lagi tinggal lagi kekangan masa kita berada dalam studio. Okey, jadi tak apa, kita buat dulu, nanti kita boleh touch up kemudian Baik. Okey, ini dia rupa ataupun saya punya ladybird. Macam mana semua? Tengok Nisa. Wow. Okay. Not bad untuk orang yang jarang-jarang berkarya.
Pertama kali, cikgu, saya pegang berus lukisan macam ni dan menggunakan warna akrilik. Ha, saya pun sangat macam agak teruja. Ha, mungkin saya boleh perbaiki lagi di masa akan datang. Yang penting kita sentiasa lakukan latihan di rumah. Ya. Yeah. Okay. Cantik dia. Terbang. Mungkin perincian untuk garis cikgu boleh baiki lagi. Tapi dah nampak dah siap dah tu cikgu. Wah, kita nampakkan ekor dia. Okey, baiklah. Jom cikgu. Kita tunjukkan hasil kerja kita kepada rakan-rakan di rumah. Ini dia. Seni catan atas batu. Yang ini kita berada di peringkat pertengahan ataupun intermediate. Untuk anda membaiki lagi skill masing-masing. Catan atas batu. Okey. Cukup cute tak cikgu batu dia? Cute tak agak-agak? Cute lah cikgu. InsyaAllah boleh kita anggap sebagai cute. Hopefully that murid-murid di rumah juga boleh menghasilkan karya yang sebegini rupa di rumah. Ya, teruskan latihan anda menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah dan juga batu-batu di sekitar rumah anda untuk menghasilkan hasil kerja yang telah kita kongsikan. Mungkin cikgu boleh kongsikan sedikit antara nilai-nilai yang terkandung dalam seni yang kita lakukan. Silakan cikgu Nizam. Okey, satu nilai yang kita boleh terap kat sini adalah daripada satu bahan yang dianggap biasa. Ya, seperti batu yang pegun ini, tapi dengan sedikit kemahiran yang kita ada, dengan sedikit skill yang kita boleh apply ataupun aplikasikan pada pembukaan batu ini, akhirnya batu yang dianggap pegun ini menjadi sesuatu yang lebih berharga. Ya, betul tu, dan boleh dijadikan hadiah ataupun pemberian kepada orang lain. Dan jangan lupa hashtag seni untuk semua. Anda semua boleh lakukan seni, dan sekiranya anda lakukan ataupun hasilkan karya-karya seni berikutan episod kita pada hari ini, jangan lupa muat naik karya anda dengan hashtag seni untuk semua, hashtag DidikTV KPM. Kita nak lihat hasil kerja adik-adik semua. Terima kasih sekali lagi Cikgu Nizam di atas perkongsian pada hari ini. Jangan lupa Kelab Kraft Didik bersiaran setiap hari Sabtu dan Ahad bermula jam 6 hingga 6.30 petang. Kita jumpa anda di episod akan datang. Saya Nisa K. Dan saya Cikgu Ahmad Nizam bin Daud. Assalamualaikum. Bye, bye semua. Bye. Didik TV KPM.